hadirin yang disiapkan di luar. Buka untuk umum dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hidayah juara sehingga sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menghadiri dan melangsungkan acara 2014-2019 ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin peserta suara masa jabatan 2014-2019, karena yang bersangkutan ikut dalam demi kelancaran dan suksesnya tugas pokok dan fungsi DPRD, sehingga diambil inisiatif untuk menentukan pelaksanaan tugas ketua secara maksimal sampai ditetapkannya ketua DPRD definitif sebagaimana agenda dewan yang akan kita laksanakan pada hari ini. Alhamdulillah, sejak saya dipercayakan sebagai PLT ketua DPRD dengan berkat dukungan dan kerjasama kita semua, kami dapat menyelesaikan tugas-tugas yang telah diamanatkan kepada kami selaku pelaksana tugas ketua dan PLT dengan berupaya secara optimal menjalankan tugas dan fungsi dewan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan berlaku selama melaksanakan tugas sebagai PLT ketua DPRD. Beberapa agenda dewan telah dapat kami selesaikan dengan baik, dan pada hari ini di akhir tugas kami sebagai PLT ketua DPRD, kita akan sama-sama melaksanakan rapat paripurna istimewa dalam rangka peresmian dan pengucapan sumpah berjanji ketua DPRD, ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat pengganti antara waktu sisa masa jabatan 2014-2019. Untuk itu, atas dukungan dan kerjasama seluruh rekan anggota dewan dan seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebagaimana manusia biasa, kami menyadari bahwa selama menjalankan amanah sebagai PLT Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat, tentunya banyak kekurangan dan kehilangan baik dalam bersikap dan bertutur kata yang sengaja maupun tidak sengaja kami lakukan, maka melalui kesempatan yang baik ini dan dari lubuk hati yang paling dalam, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin peserta sidang dewan yang kami hormati, beberapa saat lagi kita akan mengikuti dan menyaksikan ucapan peresmian dan pengucapan sumpah atau janji Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat yang akan dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk melancarkan dan tertibnya pelaksanaan peresmian dan pengucapan sumpah atau janji Ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa pada hari ini. Kami serahkan kepada pembawa acara untuk memandu acara-acara selanjutnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 171.3 garis datar 309 tahun 2018 tentang peresmian pemberhentian antar waktu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Saudari Hajah Sumiatu masa jabatan tahun 2014-2019. Gubernur Nusa Tenggara Barat menimbang A. bahwa anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Saudari Hajah Sumiatu dari Parti Golongan Karya yang diresmikan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur nomor 171 garis datar 641 tahun 2014 masa jabatan 2014-2019 dan sesuai surat pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Barat nomor 171.2 garing 100 garing DPRD garing 2018 tanggal 5 April 2018 mengusulkan peresmian pemberhentian Saudari Hajah Sumiatu dan peresmian pengangkatan Saudara
Imam Kapani S.Pd. sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat dari Partai Golongan Karya. B. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan pemberhentian Saudari Hadjah Sumiato sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B perlu menetapkan keputusan gubernur tentang peresmian pemberhentian antar waktu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Saudari Hadjah Sumiato masa jabatan tahun 2014-2019 mengingat satu dan seterusnya memutuskan menetapkan kesatu meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudari Hadjah Sumiato dari kedudukannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat masa jabatan tahun 2014-2019 terhitung mulai tanggal 4 April 2018 dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat. Kedua, keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 4 April 2018, ditetapkan di Mataram pada tanggal 11 April 2018 Gubernur Nusa Tenggara Barat Haji Muhammad Zainul Majid ditandatangani. Saudari Hadjah Sumiato dari Partai Golongan Karya yang diresmikan pengangkatannya dengan keputusan gubernur nomor 171/641 tahun 2014 masa jabatan 2014-2019 mengundurkan diri dari keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat pengunduran diri tanggal 15 Januari 2018 karena mencalonkan diri sebagai calon wakil Bupati Lombok Barat masa jabatan 2018-2023. B. Bahwa sesuai surat pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Barat nomor 171/2/100/DPRD/2018 tanggal 5 April 2018 mengusulkan peresmian pemberhentian Saudari Hadjah Sumiato dan peresmian pengangkatan Saudara Imam Kapani S.Pd. sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B perlu menetapkan keputusan gubernur tentang peresmian pengangkatan pengganti antar waktu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Saudara Imam Kapani S.Pd. sisa masa jabatan tahun 2014-2019 mengingat satu dan seterusnya memutuskan menetapkan kesatu meresmikan pengangkatan Saudara Imam Kapali S.Pd. sebagai pengganti antar waktu Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat sisa masa jabatan tahun 2014-2019 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah janji. Kedua, keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah janji ditetapkan di Mataram pada tanggal 11 April 2018 Gubernur Nusa Tenggara Barat Haji Muhammad Zainul Majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengucapan sumpah janji Ketua DPRD Kabupaten Lombok dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram kepada Ketua DPRD yang akan diambil sumpahnya Bapak Imam Kapani S.Pd. disilakan menaik ke tempat. Rohaniawan disilakan menaik ke tempat. Hadirin dimohon berdiri. Kami memutuskan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 171/2/301 tahun 2018 tanggal
peresmian pengangkatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat, pengganti antar waktu sisa masa jabatan 2014-2019. Sebelum memangku jabatan hari ini, saya Ketua Pengadilan Negeri Mataram akan memandu pengucapan sumpah janji saudara sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat, pengganti antar waktu sisa masa jabatan 2014-2019. Oleh karena itu, saya akan bertanya kepada saudara, apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah atau janji? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Perlu saya ingatkan kepada saudara bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Matawi, apa yang saudara ucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya yang pertama. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat. Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat. Pengganti antar waktu sisa masa jabatan 2014-2019. Pengganti antar waktu sisa masa jabatan 2014-2019. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Dan seadil-adilnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan berpedoman kepada Pancasila. Dengan berpedoman kepada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya Dalam menjalankan kewajiban Akan bekerja dengan sungguh-sungguh Demi tegaknya kehidupan demokrasi Serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan Bahwa saya Akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili Untuk mewujudkan tujuan nasional Demi kepentingan bangsa Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Ketua Pengadilan Negeri Mataram dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengucapan. Dari Wakil Ketua DPRD kepada Ketua DPRD pengganti antar waktu sisa masa jabatan 2014-2019 yang ditandai dengan penyerahan palu pimpinan. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Imam Kapal SPD, dipersilakan. Baik, Bapak-Ibu hadirin pengundangan yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat. Dan tanggung jawab pemimpin DPRD Kabupaten Lombok Barat sisa masa jabatan ke depan adalah menjadi pemenang dan tanggung jawab kami, di mana hal ini sebagai titik awal mulainya amanah yang dipercayakan kepada kami sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat pengganti antar waktu sisa masa jabatan 2014-2019 untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanahkan di pundak kami. Hadirin peserta sidang dewan yang terhormat, marilah dengan tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya jualah pada hari ini kita telah dapat melaksanakan rapat paripurna istimewa dalam rangka peresmian dan pengucapan sumpah janji Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat pengganti antar waktu sisa masa jabatan 2014-2019 dengan hikmat dan lancar.
Selanjutnya, tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan anggota Dewan dan seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Barat yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengemban amanat sebagai Ketua DPD Kabupaten Lombok Barat mengganti antara waktu sisa masa jabatan 2014-2019. Hadirin peserta sidang Dewan yang terhormat, rapat paripurna istimewa hari ini telah memberikan legitimasi yang kuat bagi kami untuk mengemban amanat sebagai Ketua DPD Kabupaten Lombok Barat pengganti antara waktu sisa masa jabatan 2014-2019. Hal ini berarti sudah tidak ada lagi keraguan secara yuridis formal terhadap hal-hal yang akan menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas. Kewenangan dan tanggung jawab sebagai Ketua DPD, kami menyadari sepenuhnya bahwa untuk melaksanakan tugas sebagai Ketua DPD Kabupaten Lombok Barat amatlah berat. Tetapi kami yakin dengan kekompakan dan kerjasama seluruh anggota dewan, jajaran pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat selaku eksekutif serta dukungan dari seluruh masyarakat Lombok Barat, insya Allah semua permasalahan dan pekerjaan akan dapat kita selesaikan dengan baik, sehingga apa yang menjadi program-program kita ke depan dapat kita jalankan sesuai harapan kita bersama. Hadirin persaksian dewan yang kami hormati, ada beberapa peran dan posisi yang harus dilakukan serta prosedur yang harus dialami oleh DPD secara kelembagaan sebagai salah satu pemegang otoritas tingkat lokal. Institusi ini bertindak atas dan untuk kepentingan publik sebagai lembaga yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan melakukan tugasnya untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, maka DPD memiliki dan dimiliki oleh masyarakat serta terus berupaya memperjuangkan kebijakan pemerintah yang lebih berpihak kepada masyarakat. DPD sebagai salah satu bagian dari susunan pemerintahan daerah memiliki peran yang cukup strategis dalam penentuan setiap kebijakan yang diambil oleh kepala daerah. Dalam kaitan itu, kami tegaskan bahwa kewenangan yang diberikan pihaknya dapat dilaksanakan dengan optimal demi kelancaran jalannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah. Kewenangan, tugas dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara sinergis, integratif dan kontinu dalam pihak tersebut. Oleh karena itu, lembaga DPD sebagai legislatif daerah dengan pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif daerah dalam hubungan kesetaraan dalam merupakan mitra kerja yang satu sama lain harus diarahkan untuk peningkatan kemajuan dan percepatan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Akhirnya, atas kepercayaan diberikan kepada kami selaku Ketua DPD, tentunya tidak akan mempunyai makna apa-apa tanpa dukungan dari semua pihak, baik intern anggota DPD sendiri maupun dengan pihak eksekutif. Bahkan yang paling penting dan utama adalah dukungan seluruh masyarakat Lombok Barat. Dan wakil pimpinan serta anggota DPD Kabupaten Lombok Barat, pimpinan daerah Kabupaten Lombok Barat, yang saya hormati Pak Asisten, yang saya hormati rekan-rekan Dinas Pertikan lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang hadir, yang saya hormati Ketua DPD Kabupaten Lombok Barat khususnya yang baru dilantik, kami Ketua KPU dan partai politik, pimpinan lembaga, tokoh masyarakat, rekan-rekan camat, ketua akad dan kepala desa si Kabupaten Lombok Barat yang insan pers, baik media cetak maupun media elektronik yang hadir tetapi ditangkapnya hadirin tak menggunakan yang berbahagia. Mengawali sambutan ini saya aturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang alhamdulillah atas segala nikmat yang dianugerah walafiat dan nikmat kesempatan serta kemudahan kita saksikan, yang mana merupakan
Ketua DPRD pengganti antar waktu sisa masa jabatan. Mari kita juga adalah hadirnya untuk bersalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Musa Muhammad Sallallahu dan telah membuat risalah sebagai rahmatan lil alamin. Beberapa hal terkait dengan pelaksanaan pelantikan Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat. Oleh sebab itu kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan 14 April 2018 kita bersama-sama insya Allah akan memperingati hari Isra Mi'raj yang besar di tempat Rasulullah SAW, yaitu sebuah proses pemberian kaidah-kaidah tentang cara berkomunikasi dan bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu terkait perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Dalam banyak pelajaran hikmah yang kita dapatkan dari ibadah sholat, kami dapat bersama-sama mengikuti acara rapat paripurna sempurna. Dan diikuti lobi kantor DPRD Kabupaten Lombok Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga perbaikan internal yang kita lakukan itu, yang pertama manajemen, tata ruang dan pelayanan kepada anggota. Dari sana kita upayakan supaya teman-teman yang kiranya masih memiliki oknum yang mungkin ya, yang masih memiliki sedikit jiwa malas dan sebagainya bisa kita perbaiki di sana. Tentunya bagaimana langkah-langkah selanjutnya, kita akan segera koordinasi dengan sekretariat dewan agar tiga pokok utama permasalahan dalam internal itu bisa segera diselesaikan. Nah itu, tapi yang saya jelaskan di awal tadi, tugas utama kita adalah di sini tiga hal itu. Yang pertama, kurang budgeting dan legislasi, itu kita utamakan. Tetap itu nomor satu. Tentunya itu bisa tercapai kalau kita semua teman-teman bersatu dan terus konsisten dengan teman anggota yang lain. Nah, untuk mempersatukan itu tentu harus yang tercapai yang tiga hal yang saya sampaikan tadi. Nah, proses itulah yang akan kita lakukan nanti supaya teman-teman anggota dewan yang lain bisa lebih sering kantor, mungkin bisa lebih sering untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kantor nantinya. Itu harapan kita. Sebenarnya apakah pelayanan kepada anggota dewan itu belum maksimal itu sehingga berpengaruh terhadap kinerja anggota dewan yang malas ke kantor? Bagi saya pribadi belum maksimal. Belum maksimal ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan anggota dalam hal ini. Mungkin saja di sini ada ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Baik antara ini, perlu ada sebuah perbaikan manajemen. Dalam hal ini juga tidak saya salahkan di sekretariat juga, akan tetapi ini sebuah proses yang perlu perbaikan ke depannya. Bu Ketua sudah yang kemarin Bu Ajasma itu sudah berusaha untuk memperbaiki itu dan meminta kepada saya untuk memperbaiki kembali supaya proses-proses itu bisa segera selesai.